Halo, kami dari Ganara Art. Pada sesi ini, kami akan mengajak kamu untuk membuat tempat penyimpanan kalung yang akan kita hias dengan tema baju adat khas Kalimantan Selatan. Kamu bisa menyimpan koleksi kalung atau aksesoris kamu agar tetap rapi dan terjaga. Sampai nanti waktunya, kita bisa berkegiatan di luar rumah kembali dengan menggunakan aksesoris kesukaanmu. Jadi, jangan ragu untuk coba membuat juga ya. Kita akan menggunakan benda-benda yang mudah sekali didapatkan di rumah kamu. Peralatan yang dibutuhkan adalah tapes, gunting atau cutter, air untuk mencuci kuas, cat akrilik, tisu, palet dan kuas. Kertas berukuran A4, penggaris, kardus panjang sekitar 60 cm, dan kardus polos berukuran A4. Tahap pertama adalah membuat pola tubuhnya terlebih dahulu dengan kertas. Kemudian, cetak pola tersebut pada kardus, lalu kita gunting. Setelah pola tubuh sudah jadi, kita akan membuat pola baju adatnya. Buatlah garis tengah, kemudian gambar bagian kerah lehernya. Setelah itu, lukis bagian kerah dan baju dengan warna cerah sesuai keinginan kamu. Mulailah dari bagian bawah atau dengan warna yang terang terlebih dahulu. Kemudian, lanjutkan pada bagian atas. Setelah cat kering, kita berikan dekorasi tambahan pada bagian kerah dengan motif bunga. Pilihlah warna yang kontras satu sama lain, agar masing-masing warna dapat menonjol. Lakukan hal yang sama pada bagian bajunya. Terakhir, kita akan membuat penopang untuk bagian belakangnya. Kita lipat kardus berukuran 60 cm, lalu lipat menjadi segitiga. Setelah itu, eratkan dengan tapes dan tempel pada bagian belakang tubuh penampang sampai bisa berdiri dengan kokoh. Sekarang, kita kaitkan kalung pada bagian leher penampang dan kamu bisa kreasikan dengan dekorasi khas daerah asalmu. Selamat mencoba!